Salam sejahtera rakyat Malaysia. Berita hari ini, PH tak bincang kerjasama dengan PN. Pat Dixon, Pakatan Harapan tidak mengadakan sebarang perbincangan bagi parti itu bekerjasama dengan Perikatan Nasional untuk menentang Barisan Nasional dalam pilihan raya umum akan datang. Pengurusi PH juga Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, cadangan oleh Datuk Seri Idris Harun itu hanyalah pandangan pribadi dan ia tidak berbangkit sama sekali di peringkat PH. Itu pandangan pribadi beliau belum pun diangkat dan kami dalam parti tidak melontarkan ide-ide seperti itu karena banyak implikasinya. Terlalu awal dan tidak terbangkit sama sekali di peringkat sekarang, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majelis ramah mesra bersama guru-guru dan PIBG serta sumbangan peringkat Parlimen Pat Dixon di Kompleks Mentadbiran daerah Pat Dixon di sini hari ini. Semalam media melaporkan Idris yang juga calon PH yang tewas dalam pilihan raya negeri Melaka baru-baru ini mencadangkan supaya PH dan PN bekerjasama pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Idris berkata agak sukar untuk PH mendapatkan sokongan sekiranya gabungan itu memilih untuk bergerak sendirian tanpa kerjasama parti lain. Anwar yang juga ahli parlimen Pat Dixon berkata agak sukar sekiranya untuk diadakan PRU 15 dalam masa terdekat. Seperti yang kita tahu dalam PRN Melaka dan Sarawak, memang terlalu banyak kekangan kalau diteruskan pilihan raya dalam keadaan sekarang. Nama saja pilihan raya tapi sekatan banyak sangat dan ia amat menyukarkan banyak pihak, katanya. Sekian berita hari ini, terima kasih.